Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya akan kasih info tentang penerbangan dari Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo, Jogja menuju Bandara Suta yang ada di Jakarta. Nah, dari sini kita masuk ke pesawat. Dan di YIA ini semuanya menggunakan garbarata. Garbarata bukan tangga. Dan di seberang pesawat parkir Lion. Dan itu tadi setelah kita boarding, masuk dan turun, terus kita sekarang jalan menuju garbarata. Dan di depan kita sudah pesawat batiknya sudah kelihatan. Dan di ujung depan sana jauh, teman-teman, itu adalah Laut Selatan. Inilah kita menuju ke pesawat kita lewat garbarata. Sekali lagi, di Bandara YIA ini semuanya menggunakan garbarata untuk naik pesawat. Jadi tidak ada tangga. Itulah kawan-kawan. Nah, kita masuk ke pesawat. Nah, ini kita sudah di dalam pesawat. Paling depan adalah kursi untuk bisnis kelas pesawat Batik Air. Ini bisnis kelas, ada 12 kursi. Dan kita menuju ke belakang. Nah, kita sudah di dalam pesawat dan duduknya satu-satu mentaati protokol kesehatan. Ini teman-teman. Nah, ini dari dalam pesawat. Kalau kita shoot keluar Bandara YIA Yogyakarta International Airport seperti ini, dan dari pesawat ke ruangan boarding menggunakan garbarata. Itu garbaratanya, dan banyak pesawat yang parkir di landasan parkir. Jadi duduknya yang kursi tiga hanya diisi dengan dua orang, teman-teman. Penerbangan 50 menit dari YIA ke Jakarta Soekarno-Hatta sudah akan dimulai. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dan itu Bandara YIA dari according to the civil aviation, angkat tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten like this. To tighten, terminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, persiapan take off Bandara YIA ke Bandara Suta, Jakarta. Kita sudah di ujung landasan pacu Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA yang di Kulon Progo. Persiapan untuk take off menuju Cengkareng. Nah, ini sudah mulai take off. Selatan itu nanti kelihatan adalah Laut Selatan.
laut. Itulah setelah take off dari Bandara JIA Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Di ujung depan sana itu yang daratnya menjorok ke laut, garis pantainya terus ada menjorok ke laut, itu adalah Karang Bolong. Karang Bolong yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Itu daerah pegunungan yang menjorok ke laut. Ya, dari laut selatan tadi, kawan-kawan, wah itu di sana ada pesawat yang terbang tuh. Wah, kita sudah sampai di Cirebon ini. Itu kelihatan ada gunung Ciremai. Gunung Ciremai yang ada di Cirebon, di atasnya ada kawahnya juga itu. Dan kita sekarang sudah di atasnya pantai utara ini. Demikian kawan-kawan. Pesawat sudah mulai turun mengarah ke Bandara Suta. Dan cuaca saya lihat ada mendung dikit-dikit. Dan pesawat sudah mulai mendekati awan dan sebentar lagi melewati awan-awan. Demikian. Dan ini lokasi kalau tidak salah sudah di sekitar penumpang yang terhormat. Bekasi. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah menyala. Kami mohon Anda karena untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Ini lampu sabuk pengaman dihidupkan karena memang kita sudah mau landing. Teman-teman, ini landing di Jakarta Soekarno-Hatta. Cuacanya sedang hujan, jadi tidak bisa menampilkan pemandangan yang indah kota Jakarta atau pantai Jakarta. Padahal sebelum landing di sini bisa lihat Tanjung Priok, Ancol, dan pantai utara Jakarta. Inilah kawan-kawan suasana hujan persiapan landing di Jakarta Soekarno-Hatta. 50 menit terbang dari Yogyakarta International Airport JIA yang di Kulon Progo menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Dan pesawat sudah mulai merendah mendekati landasan dan kelihatan padatnya kota Jakarta Barat. Itulah kawan-kawan, sebentar lagi landing, tetapi pas mendekati landasan cuacanya cerah ini. Tadi yang gelap di laut utara tadi pas mau landing. Dan mendekati landasan cukup cerah. Jarak pandang juga jauh. Jadi memang secara teori visible untuk landing. Inilah Jakarta yang dekat Bandara Suta. Nah, ini kita sudah mendekati landasan. Dan, oh, itu ada jalan baru itu. Jalan baru
lihat di bawah jalanan basah, berarti tadi turun hujan. Tapi kalau posisi sekarang tidak hujan, sudah hilang hujannya. Dan ya, sebentar lagi roda pesawat menyentuh landasan. Ya, ini roda pesawat sudah menyentuh landasan. Alhamdulillah pendaratan berjalan dengan baik walaupun habis hujan. Demikianlah informasi teman-teman, 50 menit terbang dari Bandara YIA ke Jakarta Soekarno-Hatta. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.